Sekarang kan udah Oktober, Bu. Iya, upah minimum, penetapan upah minimum kan bulan November. Tentu kalau kita pakai peraturan yang sedang ada adalah peraturan PP pemerintah, peraturan pemerintah nomor 36. Nah, sekarang Bu Dirjen lagi mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi dari semua stakeholder, apakah itu pengusaha maupun pekerja atau buruh, dalam proses menyerap aspirasi. Sudah berjalan, sudah 2 minggu yang lalu berjalan di banyak titik. Bu, kalau pakai PP tersebut kan banyak buruh yang mengkhawatirkan. Ya, kita sedang mendengarkan, makanya kita sedang saya minta Bu Dirjen mendengarkan aspirasi semua stakeholder.